Bersama kita iaitu Puan Nurul Akmal Abdul Ghani, iaitu pelajar Doktor Falsafah ya, bahagian Bahasa Melayu dan Linguistik Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ni Dayang Nurul Akmal apa ni ini merupakan kali pertama ya di Rampai Pagi. Jadi sekarang mana lebih nervous ni sekarang? Apa ni berada di TV ataupun nanti bakal bergelar doktor ni? Paling-paling yang sebenarnya di sinilah kali sebenarnya ada TV. Ada apa-apa. Sebab pernah sudah membuat anu kan, membuat apa tu pembentangan di luar negeri. Atau okey di sini lagi nervous lah. Gara-gara untuk berhadapan dengan kamera ni, mudah-mudahan apa ni ini merupakan satu titik tolak yang anu apa ni yang apa yang bagus untuk bakal doktor ya Nurul Akmal. Nah, dengan Nurul ya. Topik kita ni adalah dari segi tidak kesopanan dalam bahasa percakapan ya. Mula-mula sekali bagi apa bagi Dayang Nurul sendiri dalam apa ni pemantauan percakapan orang Brunei sehari-hari ini, ketidaksopanan itu dari segi apa tu sebenarnya? Adakah dari segi kata-katanya ataupun mungkin intonasinya? Kadang-kadang intonasi orang Brunei ini macam marah. Macam-macam kan. Ya, jadi mungkin as a pembukaan, as a, apa ni, untuk memulakan mukadimahnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kan saya bincangkan hari ini pasal penggunaan bahasa pulang, bukannya dari segi anulah, dari segi nadanya. Dan sebelum tadi membincangkan pasal ketidaksopanan ini, mungkin banyak orang apa ramai yang tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan ketidaksopanan. Tapi kalau tadi lihat dari perkataan-perkataan dasar yang dapat ditemui dalam perkataan ini ialah tidak sopan. So di sini menjadi penunjuk apa yang dimaksudkan dengan ketidaksopanan itu. Dalam bahasa Inggeris, ketidaksopanan ini barangkali lebih biasa tadi ya, lebih biasa tadi dengar ialah impoliteness. Ya, di sini penggunaan bahasa yang membuatkan pendengar barangkali berasa terasa hati, berusik hati macam ya apa kan ya cakap macam ini. Itulah yang saya maksudkan dengan ketidaksopanan di sini. Before we anu sebelum kita ni proceed further, latar belakang apa ni Nurul pun ada dari segi English linguistik. Ada. Kita ni membincangkan ketidaksopanan ataupun sopan. Kalau bahasa Inggeris sendiri, adakah perbezaan di antara polite dan courtesy? Politeness ataupun courteousness? Polite, courtesy ada ia punya kajian mengenai ini, ia punya perbezaan sebenarnya lebih ada lebih ketara, tapi kalau untuk secara am kan samalah. Ada perbezaannya kalau lebih mendalami dikaji hal ini. Tapi untuk secara amnya, untuk secara umum kan sama sebenarnya. Ya, jadi mungkin dapat diketahui lebih lanjut lagi mengenai dengan ketidaksopanan. Maksud ketidaksopanan. Ketidaksopanan ini kalau Taniana kalau mengikut definisi Jonathan Culpepper yang mencipta teori ketidaksopanan ini, ketidaksopanan itu terjadi apabila seseorang menyampaikan sesuatu ucapan yang kurang ataupun tidak sopan dengan sengaja, dan atau si pendengar atau si penerima menganggapnya sebagai sengaja. So dalam bahasa macam simpelnya, macam tani orang Brunei, bila orang tu bercakap, lepas tu macam tani seperti yang saya nyatakan tadi lah, macam tani terasa sedikit, tani berusik hati ataupun tani persoalkan apa yang apa yang cuba disampaikannya ni, niat itu semestinya jahat. Macam kadang-kadang terlepas cakap saja sebenarnya tidak sopan atau sekali. Saya teruskan saja. Ketidaksopanan ini ada lima strategi sebenarnya kalau dicemanakan diterapkan. Tapi dalam masa 10 tahun selepas Jonathan Culpepper membuat teori ini, ia menambah satu lagi strategi. So semuanya ada enam hari ini. So ada enam strategi semuanya, iaitu ketidaksopanan yang jelas, ketidaksopanan yang positif, ketidaksopanan yang negatif, ketidaksopanan yang tidak jelas, menahan kesopanan dan memperolok kesopanan. So hari ini Tani akan bincangkan hal ini. Kalau kita apa kalau kita perhatikan apa yang saya sebutkan tadi, ketidaksopanan itu sebenarnya saya sebut sebagai kurang sopan dan tidak sopan, bukannya sebagai
tidak sopan ataupun sopan. Bukannya ketidaksopanan ini bukannya binary-nya orang, tapi cara penyorang putih it lies within line of spectrum. So kalau yang paling tinggi tidak sopan. Nombor dua tinggi kurang sopan. Lepas nombor tiga tinggi macam kurang-kurang sopan. Lepas tu menahan kesopanan macam tu kan. Saya ingin tanya, ini cepu masalahnya. Okay. Kalau kurang ajar masuk dalam ini. Kurang ajar atau paling tidak sopan. Paling tinggi di atas sekali. Sekalinya kalau dalam strategi ini mengikut susunan spektrum ini kan ya. So yang the first one, yang pertama ketidaksopanan yang jelas. Yang di sini dimaksudkan tu bentuk ketidaksopanan itu ia secara langsung, ia direct, ia tarang, ia ketara, terus nampak, senang dikenal pasti, tidak berbunga-bunga dan tidak berbelit-belit. Contohnya, ini saya minta maaf awal, barangkali bahasa ini macam kurang sopan sedikit, tapi untuk sebagai noah, sebagai mendidik, sebagai contoh saja. Orang contohnya karet kau ni, macam ini bisa kan bunyinya, macam jahat, macam direct sudah tu, ataupunnya penipu juga ni, macam itu kan, macam kira ini bisa so atau ketidaksopanan yang paling tinggi. Itu kalau contoh tadi itu berunsurkan tuduhan kali. Tuduhan, apa? Menghina, mengkritik juga macam itu kan. Lepas tu yang kedua yang kurang sopan lagi sikit, yang nombor dua. Ketidaksopanan yang positif. Yang positif sama negatif yang saya bincangkan di sini bukannya berkaitan dengan positif itu sesuatu yang baik, negatif itu sesuatu yang jahat. Bukannya cuma itu, tapi berdasar dalam dunia linguistik, positif itu sebenarnya untuk membezakan air wajah saja. Macam di sini, ketidaksopanan yang positif itu berkaitan dengan menyisihkan ataupun tidak melayan, tidak berminat, menjauhkan diri ataupun tidak bersetuju. Contohnya, hari ini kami akan melihat wayang. Janganlah kau ikut ah. Macam contohnya, macam kira akan positif sudah tu. Kan indah akan membawa orang atau kan, tapi sebenarnya perkara itu sopan sebenarnya. Ini orang ini kenapa macam aku ndak kena bawa ni? Ataupunnya agak tak makan sama orang lain sekarang kami aku sibuk ni. Macam tu, macam kira akan menyisihkan. So yang negatif, yang positif sama negatif ni sama levelnya. Tapi di bawah sikit daripada ketidaksopanan yang jelas. Yang negatif ni involve menjatuhkan air muka, menakut-nakutkan, mengingatkan sesuatu perkara yang tidak baik. Contohnya, orang tu cakap boleh accident ni ya, cara mau driving ini ya. Macam kira ia akan menakut-nakutkan orang tu kan, and then ia mengingatkan hutang. Ya, contohnya hutang mula lagi lembu bayarnya. Kira benda-benda cuma ini boleh sudah membuat orang tu berusik hati. So ini kira negatif. Kesopanan yang negatif. Yang keempat, ketidaksopanan yang jelas. Ini lawan kesopanan yang pertama tadi. Iaitu macam ia tidak jelas, ia tidak langsung dan ia dilaksanakan melalui implikasi. Contohnya, ini bukannya contoh ketidaksopanan. Ini untuk supaya orang orang ramai lebih faham. Contohnya, aku cakap, karing lihat aku. Sekali orang-orang di sekeliling ni barangkali dalam pikiran orang apa ni, apa yang cuba disampaikannya ni, barangkali dia minta balikan minuman kah, dia minta ambilkan minuman kah, macam tu. Sekali sebenarnya ia tak ani hal ini yang dinamakan implikasi. So dalam contoh hari ni, ia sengaja tu pun indah kali tu atau terserah ia punya kan macam niatnya tu, kalau boleh ia menafikan katanya ini pun aku minta ambilkan minuman aku cakap saja sebenarnya, tapi ataupun terserahlah apa saja yang dia sebenarnya. So dalam contoh tidak kesopanan ini implikasinya itu dapat dipersoalkan macam apa kan dimaksudkannya ni. So contohnya yang ini saya akui payah sikit kan mencari contohnya pasalnya jarang digunakan. Sama saya pernah membuat kajian hal ini juga dalam 200 sampel macam yang dapat blurnya jam 1-2 ngaya macam itu banyak jarang digunakan. So contohnya nya alum ku telalih meja baratahnya nada ku berangannya. Yang ada pun Shainu jungnya, si Ali jungnya. Lepas tu kalau si Ali ada di sana mendengar, ia dapat tanya, ia dapat pikirnya, kenapa ia cakap macam mana? Ia cakap aku lamah kanya, ataupun ia cakap aku ni pemalas ke apa. So di sana macam ada, ia dapat membuat implikasi ketidaksopanan atau. Contoh kedua, sekiranya lelaki bini ni macam berjalan sama-sama. Kali sudah ada pertanyaannya, kenapa kau akhir? Oh ya, awal sudah ku siap tadinya. Tapi akhir je masih kami berjalan. Kali yang bini yang sebelahnya ni macam cakapnya apa yang kita apa artinya ni kita cakap aku kaya membuatkan tani akhir berjalan ni. So macam di sana ada implikasi yang dapat ditanyakan. Yang kelima, so semua ada enam ya. Saya habiskan dulu.
Yang kelima, menahan kesopanan. Menahan kesopanan ini ganjil sikit. Pasal ia ini membuat sesuatu yang tidak sopan. Tapi ia ini membuat sesuatu yang sopan juga. Macam selalunya, macam contohnya, ia seseorang ini ini mengucapkan, memberikan salam apabila berjumpa seseorang. Ataupun ia tidak mengucapkan terima kasih apabila ada orang memberi barang. Ataupun ia tidak mengucapkan selamat tinggal apabila nak berpisah. Dan ataupun ia tidak menjawab soalan langsung. Macam apa yang ia buat tu indah sopan. Tapi ia menahan. Tapi ini lebih ke non-verbal lah kiranya. Cuma tu. Tapi sekali itu contohnya, si A ni bertanya arah si B nya, A nya lama indah berjumpa. Apa kabarmu? Sihat sudah bapamu? Kan ke mana kau ni? Lepas tu si B ni macam malaskan melayan sekali. Ya, oh ni kan ke workshop mukanya. Baik, aku jalan dululah. Macam ia nak memberi salam, ia nak menjawab soalan. Tidak ada tindak balas. Dia tidak membalas. So macam ia macam teruskan berjalan saja. So kira ini dikirakan tidak sopan. Dan another example, orang membagi hadiah selamat hari jadi. Kalinya nahnya terima tah hadiah kuan ya. Lepas tu kalau orang tu nya diam-diam ataupunnya bah okey ya. Macam ia dengan cakap terima kasih, kira tidak sopan juga. So yang terakhir sekali, yang keenam, memperolok kesopanan. Memperolok kesopanan ini ia involve berpura-pura sopan, mempersendakan kesopanan, memperli dan menyindir. Contohnya, orang ini cakap, terima kasih ha, pasal menghidangkan kami makanan berambut ha. Macam macam kira ya, aksen-aksen memuji, berpura-pura memuji saja. Tapi sebenarnya ia akan menyatakan sesuatu perkara yang tidak elok ah. Lepas tu ataupunnya, bisa itu pantai sanatnya, sana sini sampah saja kan dilihat. Macam caranya bercakap tu bisa tapi konten isinya tu kan tidak bisa. So di sana tadi nampak ketidaksopanannya tu macam ini berapa jelas. So satu ia di paling di bawah sekali. Sekali lagi kita ni yang kita ni bicarakan ketidaksopanan secara linguistik. Jadi bukan dari segi ketidaksopanan in itself, tapi mungkin biasanya kalau ketidaksopanan yang kalau saya membayangkan ini banyak terjadi kalau mungkin kalau semasa bersosialisasi ataupun mungkin semasa hari raya kali. Contohnya kalau yang kalau hari raya, kalau yang belum kahwin, bila telah akan kahwin. kalau yang belum beranak, bila akan beranak. Itu kira kalau dibuat soalan lazim lah tu. Kalau dibuat kuis siok ni, ayat ini kategori itu apa dah? Yang tidak sopan, kurang jelas sopannya, kurang ajar yang mana satu. Which is interesting. Jadi apa mungkin fungsi ataupun tujuan ataupun matlamat teori ketidaksopanan ini dicipta dalam linguistik? Apa hikmahnya mungkin? Okay, teori ketidaksopanan ini kalau tani lihat sebagai macam sosial dalam dunia sosial biasa berguna kalau dalam situasi formal. Ya, macam contohnya macam mana ya? Kan tani konflik ini tidak dapat dielakkan sekiranya tani tidak bersetuju ke apa. Tapi kalau dalam situasi rasmi macam ni, formal ataupun mesyuarat yang besar-besaran itu, kalau bercakap tidak sopan, menyampaikan sesuatu yang tani indah setuju itu dengan cara yang tidak sopan, macam indah bisa usulnya kan? So di sini teori ini dapat diaplikasikan macam mana percakapan itu boleh dikurangkan ketidaksopanannya. Contoh. Ataupun kalau kita ni orang Brunei, belapek. Belapek. Karena satu mesej itu boleh disampaikan beberapa cara kan? Contohnya, kalau kita bercakap terus sekiranya orang lain aja untuk kita. Sekiranya orang bertanya, tani indah setuju. Kalau orang tu kalau ia indah menggunakan teori ketidaksopanan ini, ia cakap, kau betul mo. Macam tu kan, ia indah lurus dia. Macam kasar, agresif kan bunyinya. Tapi kalau ia menggunakan teori ketidaksopanan ini, ia pandai melapis-lapisi, pandai memfilter lah. Kalinya, saya kurang setuju apa yang kita cakap nantinya. Menurut pengalaman saya 20 tahun. Dapat dielakkan yang perkara yang tidak baik itu lah.
Kurang mana? Jadi kalau tadi kita ni mengetahui ni tentang strategi ataupun pencetusan ketidaksopanan antara yang kerap dan juga yang jarang digunakan ya. Mungkin dapat dikongsikan juga ni apakah perbezaan yang ditemui dalam penerapan teori ketidaksopanan ini. Dalam kajian saya, tapi untuk hal ini dalam bahasa percakapan ini sebagai pemerhatian saja. Yang kajian saya sebelum ini dalam bidang penulisan, dalam bahasa penulisan. Tapi dalam pemerhatian saya, strategi yang kerap digunakan ialah ketidaksopanan yang jelas, positif dan negatif. So Arni di sini tadi nampak saya ini dapat mengeneralisasikan yang hasil ini untuk seluruh orang Brunei. Ini yang apa yang saya perhatikan saja, yang saya dapat perhatikan yang tadi ini jenisnya langsung. Yang jelas macam jenis bukan yang berbunga-bunga. Kalau Tani Indah suka, Tani direct tadi saja cakap. Indah payah belit-belit lagi. Direct saja. So yang di sini Tani nampak yang orang Brunei ini yang barangkali tidak suka membuang masa. Kalau ada sesuatu yang Tani Indah puaskan nanti, Tani teruskan saja. Ada lagi perbezaan lain ialah dari segi yang jarang digunakan pula ialah ketidaksopanan yang tidak jelas dan menahan kesopanan. Kalau saya pasal dari segi implikasi payah sikit dia kan. Kita saya sendiri lagi payah mencari punya hasil. So ini yang jarang digunakan lah. So based on Dayang Nurul punya research dalam membuat research macam ini pemerhatian ataupun penyelidikan ini yang target Dayang Nurul perbualan dari segi age range mana? Mungkin kalau kita ni lihat mungkin kalau millennials okay, yang 30 ke bawah ataupun mungkin kanak-kanak mungkin dari segi ketidaksopanannya mungkin nomborani ataupun orang yang berusia ataupun kerajaannya ataupun peringkat kerjayanya sekian ataupun pendidikannya sekian. Penggunaan inteleknya dari segi perbicaraan sekian-sekian. Jadi macam mana? Untuk kajian saya indah membuat perbezaan yang mendalam macam itu. Tapi saya ada dapat memerhatikan kalau orang yang muda, diorang lebih direct. Kalau orang tua, kebanyakannya lebih berlapik, lagi halus macam ia nak menyakitkan hati orang atau macam ia lagi bisa lah kalau dia menyampaikan. Dan tadi kita mention dari segi yang kan dari intelek. So dari segi pendidikan memang tidak dapat dinafikan, memang memberi anulah memberi apa ada kesan. Ya contribute memang memberi kesan. Banyak juga faktor lain seperti dari segi alam sekitar, barangkali caranya dibesarkan ke hal macam tu, dari segi personalitinya macam orang ni lebih lancang, lebih pendiam kan. Dan ada dari segi jantina bahasa umur. Kalau boleh saya teruskanlah. Kalau dari segi perbezaan nano jantina yang saya dapat perhatikan, bukan lagi perhatikan, yang saya dapat kaji selalunya, no offense, lelaki selalunya lebih kasar sikit, lebih agresif sikit. Kalau ia akan marah ataupun ia tidak sopan, ia terus saja cakap. Terus meluahkan. Kalau bini-bini macam ia berbunga-bunga lagi ataupun perlahan, banyak Banyak kiasan terus tu. Kali yang ini, yang macam di mana-mana saja teori ini dilaksanakan, macam kajian ini dilaksanakan. Saya lihat dari orang putih pun cuma ni je. Di Malaysia pun cuma ni je. So macam barangkali ada pola lelaki ini lebih agresif sikit. Dari segi bahasa juga kan di Brunei ini penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris anukan dominan. Saya perhatikan siapa yang menggunakan bahasa Inggeris itu lebih cenderung menggunakan bahasa kesat. So di sini kalau bahasa Melayu itu macam masih bisai macam nyorang bahasa Brunei itu manis didengar masih. Kalau bahasa Inggeris lebih agresif lah nyorang. Mungkin dengan kesuntukan masa yang ada, mungkin ada beberapa kesimpulan yang boleh kita ni ambil sebab rasanya
topik ini ataupun topik ini mungkin satunya sesuatu yang luas, luas nih sebenarnya. Luas. Ya, apa yang saya bincangkan hari ini dasar saja sebenarnya. Mungkin ada dapat kita ini kesimpulan ataupun menutup pada pagi ini. Dari teori ketidaksopanan ini, Tani dapat mengenal pasti sebenarnya sebarang persamaan dan perbezaan dalam penggunaan pelbagai bahasa. Kadang-kadang bahas yang perkara ini macam berguna untuk orang seperti saya sebagai pengkaji ataupun sesiapa sajalah yang pencipta bahasa. Selalu dapat dibezakan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu itu di mana bezanya. Contohnya kalau contoh biasa struktur itu kadang-kadang bahasa Melayu sama Inggeris itu tidak sama. Kali-kali yang teori ketidaksopanan ini dapat digunakan sebagai satu penyorang, sebagai satu tool untuk membezakan dan mencari persamaan. Itu baru bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Belum lagi lain. Mungkin, mungkin kalau mereka yang belajar bahasa Arab, ada lagi yang namanya ilmu balaghah. Ini pun satu apa satu ilmu yang cukup luar biasa. Apapun apa, terima kasih apa ni dan Nurul Akmal kerana bersama. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan lain apa ni kesempatan lain kita ni dapat bersama dan dapat lagi membentangkan lebih luas lagi tentang topik ini ataupun topik-topik yang berkaitan. Ya, alhamdulillah.